Sekarang tidak ada lagi istilah NW Pancor, tidak ada lagi istilah NW Anjani. Baik NW yang di Pancor, baik NW yang di Anjani, NW yang ada dari Sabang sampai Merauke, tetap NW itu satu, semuanya di bawah pimpinan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Raden Tuan Guru Bajang Kyai Haji Lalu Kede Muhammad Zainuddin As-Sani. Ini perlu kami sampaikan biar jamaah-jamaah para warga Nahdlatul Wathon paham tentang ini. Tidak ada lagi dualisme Nahdlatul Wathon dari dulu zaman Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. NW itu satu, didirikan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada tahun 1953. Dari itulah bahwa sekali lagi kami tegaskan, tidak ada lagi NW Pancor, tidak ada lagi NW Anjani. NW itu satu, Nahdlatul Wathon di bawah kepemimpinan Sayyiduna Raden Tuan Guru Bajang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Paham guys?